Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo Rek, ketemu mana? Ambe aku Ita Valentina, dek guruku gamer, belajar ngegame, belajar! Selamat datang untuk kalian yang pertama kali melihat channel ini dan terima kasih sudah menonton video dari channel ini. Thank you banget! Gimana kabar kalian Rek? Apakah kalian masih di rumah dengan baik-baik saja bersama keluarga? Aku harap kabar kalian baik-baik hari ini ya, dan minggu ini kalian menjalani hari-hari yang cerah, ceria, serta bermakna. Untuk kalian yang belum melakukan subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa loncengnya juga, karena apa? Setiap video seru yang baru-baru pasti akan kalian langsung dapatkan notifikasinya kalau kalian tekan tombol lonceng. And it's free! Gratis, 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 gratis! Hari ini kita akan meneruskan perjalanan kita atau aktivitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin yang bernama Feli yang menempati rumah baru bersama suaminya Alex. So, gimana keseruan aktivitasnya Feli hari ini? Dan untuk kalian yang ingin melihat episode sebelumnya dari Adorable Home, bisa langsung cek cards yang ada di sini. Oke? Everything is on, everything is set. So, let's begin. Oke? Press circle to start. Aku sudah tidak sabar untuk kembali merawat kucing-kucingku tercinta. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Oke, sekarang kita berada di ruang tengah dari rumah kita. Ih, ada puppies. Sejak kapan kita pelihara puppies? Perasaan kita cuma punya dua meong ya, si Mocha sama si Snow. Dan kabar baiknya adalah Alex pulang. Wow, what amazing is that? Oke, kita lihat dulu area-area sekitar rumah yo. Apakah tetap seperti kemarin? Oh, kita ketambahan bedroom. I'm sorry. Kepena cuaca. Hari ini snowy. Snowy itu musim salju, Rek. Dan kita mungkin akan mendapatkan 80 love. Thank you cuaca. Aku baru tahu kalau love dari cuaca bisa diambil. Oke, baiklah. Sekarang kita ketambahan bedroom. Kita ketambahan bathroom yo, jeding-jeding lek wong Pandaan ngarani jeding, Kita ketambahan kitchen, pawon, terus mari ngono. Kita ketambahan kebun, farm. Oke, apa yang harus kita lakukan dulu ya enake? Kita mandiin kucing dulu apa nyambut Alex dulu? Tentu nyambut Alex dulu ya. Kita prioritaskan manusia. Broke. Kita dapat puppies baru hari ini. Broke, halo Broke. Lucu banget sih Degi. Oke, kita sambut Alex ya. Kayak udah lama gak ketemu. Padahal masa dino. Oke, let's begin. Darling, I'm home. Thanks for the food. Please accept my love. Sayang, aku pulang. Terima kasih ya untuk makanannya yang enak banget. Sarang heo, sama-sama. Dasar bucin. Please accept my love. Tolong terimalah cintaku.
baiklah akan aku terima cintamu. Don't forget untuk mempersiapkan bento selanjutnya ya. Oke. Bentar, jangan-jangan dulu disiapin, nanti pergi kerja lagi dia. Nanti kita siapin ya, tapi nanti aja. Aku pingin lihat si Mocha. Bentar, tak cari Eana itu. Kok banyak orang? Kok banyak orang sih? Tangkep fireflies dulu ya. Oke. Kita dapat 30 hati dari fireflies. Banyak orang ya ternyata di kebunku. Ini ada Daisy, tapi lucu-lucu sumpah. Terus ini Albert. Terima kasih Albert. Terus ini siapa ini? Lore. Thank you. Terus Snow, of course. Ratu kita ya, peran utama di rumah ini. Nico. Perasaan aku gak punya meong namanya Nico. Ya wis lah, thank you. Terus hi Alex. Udah lama gak ketemu. Oke. Nah, kalau si Snow mah harus mandiin dan lain sebagainya dulu baru ngasih love. Hihihi. Rek, kalian punya peliharaan apa di rumah? Komen di bawah yo. Ada sing piara ikan mungkin kayak aku dulu. Aku punya ikan dulu tapi aku tidak pantas untuk merawatnya. Jadi dia pergi duluan. If you know what I mean. Oke. Kita lanjutkan ke yang lainnya dulu sih. Mocha di sini. Mocha, ya wes lah. Of course. Sekarang kita mau mandiin siapa dulu sekarang? Snow? Apa Mocha sih? Snow dulu ya, yang paling rebel dulu ya. Yang paling rebel dulu ya. Oh iya. Yeah. Oke. Kita nerima. Ouch. Oke, we are back. Oh ala, yo. Ya wes lah. Siapa dulu? Si Snow dulu ya. Kak rebel ya nak. Mandiin dulu kali ya, kan cuacanya dingin jadi harus bersih dulu lah setidaknya biar nggak masuk angin. Oke. Snow mandi. Oke, mungkin aku sudah agak ahli dalam hal ini. Snow, kamu tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kamu harus mandi. Oke, good girl. Good girl. Snow, oke. Oke, selesai. Task pertama untuk Snow selesai. Accept. Serek, sepertinya dudukku iki ke ujungan ya. Jadi aku rada melorot sih sebentar ya. Oke, we're back. Oke, kita udah mandiin Snow. Sekarang waktunya potong kuku. Oke. Takut kecakar aku, Rek. Baiklah, come on Snow. Let's do this fast. Oke, I'm sorry. Maaf, tapi kamu nyakar aku barusan. Ayolah Snowy. Nanti boleh main lagi. It's alright. Oke. Good kitty. Ayo, sisa satu nyawa lagi ya. Oke, kita coba lagi. Oke, we're back. Oke, kita dapat satu kuku dari Snow. Dua kuku. Tiga kuku. Ach, hati-hati. Oke. Easy. Kok angel tuturane. Oke, 4. 5. Oke, tangan satunya, Nak. Harus benar-benar sabar ya sama anabul kita satu ini. Oke. Snow. Kamu itu cantik-cantik kukunya panjang. Ayo, siapa yang hobi manjangin kuku sampai ujungnya item-item? Besok kalau masuk sekolah dipotong ya atau hadapan langsung sama kesiswaan. Camkan itu.
Oke. Snow, ayo talah. Oke, tinggal satu. Easy. And done. Oke. Besok kamu gak usah ngadep kesiswaan. Kukunya sudah bersih. Alright? Accept. Oke. Terakhir untuk Snow, kita toel-toel manja ya, kucing kita kesayangan kita ini. Mau dilus di mana kamu, Snow? Snow? Oke, good kitty. Good kitty. Perutnya? Punggungnya? Gak mau? Pokongnya? Kalau pas nurut, lucu kamu, Snow. Pas rebel itu loh, nyusahin kadang-kadang. Kayak gitu contohnya. Aku kelihatan kayak cuapek banget ya ngurusi dua kucing, apalagi punya 13. Oh my god. It will be a lot of task. Ayo, satu lagi nek mana? Ayo. Dek perut? Gak mau. Dek sini, dek kepala? Gak mau. Di kaki? Dek. Aku takut kecakar. Oke. So far so good. Really. Excellent. Oke, Snow sudah selesai kita rawat. Sumpah lucu mereka ini. Oke, sekarang giliran Mocha yo, Rek. Baiklah, Mocha. Where are you, Mocha? Mocha, oh ini Mocha. Oke, kita apain dulu anak ini? Aku sembari menarik nafas dalam-dalam ya, Rek, yo. Kucingku baik-baik kok. Baik-baik, gitu. Potong kuku dulu mungkin ya. Yuk, potong kuku yuk. Oke, satu. Mocha. Dua. Tiga. Yuk, lagi. Yuk, empat. I'm sorry. Aduh, maaf Mocha. Maaf ya, sih. Tangannya jangan gerak-gerak. Angel, ya Allah. Alam bu, satu nih sih. Oke. So far so good. Mocha, sakit, duh dicakar ya. Kamu mau terjebak bersamaku terus ah di adegan potong kuku ini Mocha? Dang mari, dang kamu main no lagi. Oke. Yo. Sisa satu iki opo ta ceritane? Oke. Tinggal satu habis ini main. Kok angel ya iki? Oke. Gitu. Dang main. Accept. Oke, kita sudah selesai potong kukunya Mocha. Terus di toel apa dimandiin dulu? Dimandiin dulu kali ya. Baru di toel-toel terus bubuk siang. Oke, suhunya dulu Su. Oke. Mocha, suhunya sudah tak perfectin ini. Sempurna ini untuk ras kucing kayak kamu. Oke. Udang selesai, kamu udang bubuk ya. Besok sekolah. Loh, kok besok sekolah? Oke, accept. Kalau Mocha itu agak nurut timbang Snow. Snow itu masalah. Oke, kita toel-toel manja ya, let's go. Nah, kan bubuk toh. Kamu itu disuruh bubuk kok gak mau sih. Bubuk ta? Oke. Piye Chal? Kayaknya masih Mocha nggak mau bubuk ya. Lagi pengen main, lagi aktif-aktifnya, Bun.
Moga besok kamu sekolah, Lus. Nang tidur lo. Besok kamu ditunggu main sama kucing tetangga. Kamu gak mau hadir, ta? Gak mau. Gak mau. Meong, gak mau. Walah, Reko, ya wes. Coba lagi. Mungkin harus kita coba dengan jurus tak lelo-lelo ledung ya. Tak lelo. Baru nyanyi. Tak lelo. Lelo, lelo, lego. Muka gak mau disentuh di kepala yuk kayak. Di area bawah. Di pantat, di ekor. Jadi kita harus ingat-ingat ya, Moka tidak suka disentuh di bagian atasnya. Kalau si Snow masih bisa disentuh di bagian tengah badan sampai leher, tapi nggak mau disentuh di bagian cakar. Kita harus ingat-ingat karakteristik setiap kucing yang kita punya. Oke, lanjut. Ya, Feli, apa kabar Feli? Lagi di bang? Oke, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyiapkan bekal untuk suami kita? Baiklah, kita ke toko dulu beli makanan yang enyak-enyak. Sih, mana? Toko-toko. Grocery, grocery, food and box. Oke, untuk makanannya Alex, di sesi kerja selanjutnya aku pingin ngasih dia makanan yang bernuansa creamy, mungkin creamy atau soft, atau kan kalau kemarin ikan kan agak butuh dikunyah ya. Mungkin aku pengen ngasih seafood spaghetti mungkin. Oke. Do you want to buy it? Yes. Sudah. Terus side dish-nya. Kalau spaghetti itu ditemenin enggak, jangan sashimi. Side kan udah ada udang tadi di seafood spaghetti-nya. Berarti coba sing lain, mungkin barbecue. Oke, barbecue. Oh. Do you want to buy it? Yes. Terus untuk dessert-nya kan sudah pasta ya. Terus udah daging barbecue, sate ya, kayak sate. Mungkin aku pengen ngasih yang lembut juga. Puding? Do you want to buy it? Yes. Terus bentonya. Bentonya aku pengen pakai yang putih, oke? Sekarang kita siapin bentonya Alex untuk pergi kerja lagi. Kamu bekerja yang baik ya, nanti bawa pulang uang. Iyalah, wani berkomitmen harus wani bondo dan lain sebagainya. Bukan berarti aku memaksa para pria untuk bekerja keras, tidak. Tapi setidaknya ya sama-sama bijaksanalah untuk kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Nah, seafood spaghetti-nya taruh sini. Terus sate ya, pandangan ngarani sate. Sate taruh sini. Terus puding taruh sini. Boxnya aku pengen pakai yang putih. Ah, lucu. Wes. Oke. Berangkat kerja. Sudah. Oh, nanti mungkin akan dibawa Alex ketika pamit kerja ya, biasanya pamit kerja. Moment. Oh, ini pertama kali pindah. Fotonya belum nambah ya. Ini apa? Oh, Lucky Channel. Oh, kita dikasih love dari TV. Baiklah, baiklah, baiklah. Sudah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Alex, sudah? Oh, tidak ada action ya. Baiklah, setelah semua kucing sudah mandi, terus habis itu bekalnya Alex untuk kerja besok udah kita siapin. Sekarang waktunya kita untuk membuka satu ruangan di rumah kita agar rumah ini terasa lebih luas. Mungkin kamar tidur dulu mungkin ya, kamar tidur dulu. Unlock. Oke, biar kita bisa bobok dan tidak bobok di ruang tamu saja ya. Oke. Mungkin kita akan mulai
dekor kamar kita sebagus mungkin. Hai Owl. Oh, kita dapat surat. Oh, Hedwig. Burung hantunya Harry Potter. Terima kasih Hedwig. Watch, of course. Gak tanggung-tanggung ya. Mungkin si developer ini fansnya Harry Potter ya, sampai dijenengi Hedwig loh. Kolek copyright tak potong ya Reo. I'm sorry. Wah, sepertinya bagus game ini. Install ah. Yo, install gak Re? Sepuran ya, mungkin nanti tak bisukan yang pakai ini. Copyright dong. Universe. Oke, nanti tak coba. Rekomendasi gamenya nanti tak coba. Baiklah, mulai dari mana nih? Kita lihat di etalase tokonya. Apa yang bisa kita beli? Tetap ya, aku pingin konsepnya itu cozy dan warna biru-biruan. Tapi tidak terlalu alay mungkin ya. Atau mungkin coklat dengan biru, it's really good thing. Ini, aku tertarik nih sama wood grain bed. Oke, yuk kita beli. Do you want to buy it? Yes. Oke, kita kasur udah punya. Selanjutnya, nightstand. Nightstand itu apa? Oh, meja-meja di sekitar kamar ya. Baiklah, sih, lihat-lihat dulu. Azalea, walnut nightstand. Wooden shelf unit. Dan untuk kamar, sepertinya aku tidak ingin terlalu padat. Dalam artian padat itu furniturnya tebel-tebel, aku gak kepingin. Aku pingin sing agak lowong. Jadi mungkin aku akan memilih ini, golden shelf unit. Yes. Terus untuk das, meja. Ini meja apa? Ini meja rias tah? Meja belajar tah? Oh, sepertinya meja belajar ya, kalau lihat modelnya. Ya, bukan meja belajar sih, kayak meja untuk ngerjakan sesuatu gitu loh. Tetap aku nggak kepingin benda furnitur yang terlalu tebal, jadi mungkin aku akan memilih blue modern desk. Do you want to buy it? Yes. Okay. Nah, ini lek wong pandan ngomongnya ki toilet ya. Digarisi duduk toilet tapi toilet. Toilet. Oh, bukan meja rias, itu jenenge toilet. Dan meja rias yang terlihat menarik mungkin akan aku pilih yang berwarna putih. Putih pol seperti ini dan simple ya, enggak glamour seperti ini. White modern dressing, of course. Yes. Terus untuk kaca mandirinya, aku pingin yang simple juga dan tidak terlalu glamour. Pingin yang ini aja. Yes. Terus untuk wardrobes, lemari baju, aku pingin lucu sumpah. Sumpah imut sekali. Karena aku hidup berdua ya sama Alex. Jadi mungkin lemarinya yang agak besar tapi tidak tebal desainnya. Mungkin aku akan memilih ini, big wide open, biar semua barangnya Feli dan Alex muat di dalam situ. Yes. Selanjutnya clothes rack. Ih, lucu ya, kayak pohon-pohonan gitu. Aku tertarik dengan desain. Oh, wong pandaan ngarani hanger iki, heeh. Gene hanger. Duduk Hunger Games ya, tapi hanger. Biar muat banyak juga, aku mau pilih yang ini. Si ono warna lain? Oh, tidak ada, hanya hitam dan kuning. Yang hitam saja. Yes. Oke. Untuk kursinya. Tentu saja ini kamar tidur, perlu yang cozy banget untuk bersantai, relax ya. Dan aku gak mau barang-barang yang terlalu tebal tetap, tapi juga tidak kekecilan. Jadi aku akan memilih
Sing dia. Maybe yang ini, yang single sofa. Yes. Karpet. Banyak ya kategori yang bisa kita pilih dan semuanya indah, kalian tahu? Estetik sekali. Karpete ojo sing macem-macem lah. Sing normal-normal wae. Aku bingung rek, api-api eh. Sing mana ya? Blue pattern carpet opo grey strip? Mungkin untuk memberikan kesan natural, grey strip carpet maybe. Untuk kalian yang teman-teman dari desain interior, maafkan kalau desainku kacau ya. Tolong direvisi, komen di bawah kalau ada di antara kalian adalah anak-anak yang kuliah desain interior. I'm so sorry jika maut amburadul, oke? Okay? Yes. Selanjutnya, bench. Bench itu kursi panjang yang biasanya diletakkan di depan bodinya ranjang. Aku lengarani ngono lah. Kursi di depannya bodinya ranjang ya opo iku. Aku enggak mau yang terlalu mewah. Juga enggak terlalu tebal. Mungkin aku akan memilih blue bedroom pants. Yang ini simple banget. Yes. Selanjutnya plants. Oh, di kamar kita bisa tetap ngasih plants ya. Sire, aku tertarik sama ini. Potted aloe, lidah buaya. Yes, of course. Sing lain? Mo. Sing lain iku koyok terlalu artsy. Artsy. Alah. Ojo keme Inggris, Bu. Iya. Selanjutnya face. Face. Kok face sih lo? Muka lah. Ini yo cantik yo rek yo. Glass vase and white flower atau yang red. Yang putih hebe yo. Tiapa merah yo. Coba merah ve yo. Satu ae benda yang warnanya merah di kamar ini. Yes. Selanjutnya lights. Iki lucu iki. Ono wadah kopi nih, seneng aku. Bangun tidur nyeruput air atau biar enggak kering tenggorokane. Pingin sing mana? Sing warna kuning apa sing warna ini koyo ya classic, golden classic ya, Pak ya. Wis lah golden classic. Yes. Selanjutnya toys. Kenapa harus ada toys yo di kamar ya? Ataukah ini buat empus-empus kita tercinta? Anabul-anabul kita? Kayak iya deh. Tidak, aku ingin memberikan sedikit keunikan untuk anabulku dan pumpkin nest beo. Yes. Oke, sudah semua nih. Sekarang kita tata kamar kita. Let's go. Oke, sekarang kita ada di kamar kita. Sekarang kita mulai tata-tata kamar kita biar terlihat lebih cantik dan menarik, oke? Okay? Taruh mana? Main. Oke, pertama-tama yang kita letak-letakkan kasur sire, ya. Do you want to place it? Yes. Of course. Selanjutnya, self unit. Taruh mana yo? Self unit ini mungkin bisa buat wadah buku atau anything. Mungkin taruh sini, Be ya. Oke, okay, not bad kalau di situ. Terus untuk mejanya tentu saja lebih dinamis. Serius. Untuk toilet kita letakkan di mana ya? Toilet sebaiknya jangan di sebelah kasur pas, karena nanti kalau kita ngelindur tangannya langsung nyamplak. Jangan, agak jauhan aja di sini. Selanjutnya, lemari. Ini. Gini aja di akal. Jadi untuk shelf-nya yang tadi kita tukar. Lemari taruh sini. Terus yang tadi, mana yang tadi ini? Kan masih ada ruang yang lain. Taruh sini. Gak enak.
No. Yes. Oke, okay. Taruh mana yo? Gak iso lek gak nyamplak kono. Wes mungkin taruh sini. Ya salah setidaknya kak, bukan benda yang besar untuk dicamplak lah, misalnya ngelender. Anak dari kalian sih ngelender, suka ngelender kayak moro-moro jejak, moro-moro nyamplak. Ada komen di bawah yo. Aku pengen tahu habit kalian lek tidur ya apa. Absurd deh. Blue single sofa. Taruh mana ya? Oke. Tapi aku kok tidak setuju jika ditaruh di situ. Put it away. Yes. Pingin tak kasih tanaman. Tanamannya bisa di mana-mana. Oke, kalau begitu tanamannya tak taruh sini. Jika bisa ditaruh di mana-mana. Dan kita move on dulu ya. Nanti kita cari tempat yang tepat untuk kursi kita. Tapi like, misalnya nggak cukup, it's okay. Bisa didekorasi ulang di lain hari. Dark clothes rack. Nah, ini iso taruh mana? Koyo aneh. Ini harusnya ditaruh sini. Jadi deket pintu. Kalau kita butuh langsung cepet baju ada di tempatnya hanger itu. Baiklah. Selanjutnya pants. Yes, taruh di sini, of course. Terus untuk vas, apakah masih bisa ditaruh? Oh, masih dong. Taruh mana tapi ya? Menarik. Pingin tak taruh di sini, rek. Jadi kan ini sudah ada tak. Jadi ini kan sudah ada tanaman sampai kata tuding, men. Jadi aku pingin taruh itu di sini. Nah. Terus, apakah masih bisa golden classic lamp ini ditaruh mana yo? Apa taruh sini yo? Bolehlah lek taruh situ, it's okay. Oke, tempatnya Anabul. Tinggal ini atau ini yo? Ini ya, wes. Oke, tak taruh di situ ya. Mirror, apakah masih muat? Yes. Waduh, mirror iki. Tapi kita sudah punya mirror kan di toilet ya. Jadi mungkin tidak usah dulu untuk momen sekarang. Karpet. Oh, masih ada satu spot. Nah. Tapi lek di situ ditaruh lampu, aku kok koyo gak setuju. Baiklah, sik kita coba apakah kursi. Oh, bisa dong. Ya wis lah. Sidae lampu kan ada cangkir kopinya. Terus kita kan bisa duduk situ. Jadi lek kate nyeruput kopi gampang. Wis gitu epek ya. Baik. It's alright. Tada! Jadilah kamar kita dengan segala perabotan yang ada. Ya mungkin rodok banyak pakaian di sana sini, tapi sidae Feli dan Alex bisa nyaman sama dekor kamar menurutku. Maafkan aku anak-anak desain interior. So, apakah kalian punya saran untuk nata kamar ini kembali? Atau yes, ini lah bu, it's okay, it's fine. Everything it's fine, you know. Just comment on di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang kamar kita yang baru ditata ini, oke? Okay, itu tadi adalah keseharian kita kayak daily vlog kemarin ya. Daily vlog kita sebagai seorang istri yang baik dan menjaga rumah tetap bersih, kondusif, dan lestari. Kalau kalian kepo sama cerita selanjutnya dari Feli dan Alex, tetap ikutin kita di Adorable Home di channel ini. Dan kalian kalau misalnya bu ini bukan kayak aku deh main game-game kayak gini, it's okay. Kita masih punya game-game lainnya yang menarik di channel ini. Makanya stay tune no. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like. Kalau kalian gak suka, yes, gak apa-apa, di no. Tapi jadi report yo, karena janganlah report lah akun ini baik kok. Okay, thank you untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you till the next video. And ciao. Dadah.
Oke, aja lali guys, follow Instagram dan lain sebagainya kira yo. Dan lihat video-video lainnya yang ada di sekitar kene tak pajang sini. Yo. Oke. Iya, Instagramku kan sik baru bikin ya. Tadi yo sik puluhan, mungkin 40 orang sih yang baru follow. Aku masih nunggu follow kalian di Instagram dan subscribe kalian di channel ini. Ngono. Ayolah, dukung channel ini untuk tembus tidaknya 1000 subscriber dulu dong tahun ini. Cek, aku semangat ngono lo ngedit-ngedit dewe, VO dewe. Malah curhat. Ya. Memang begitulah. Solo player, ceritanya solo player. Good night. Ya, aku settingnya begitu.